saya mohon maaf terlebih utama kepada keluarga dan orang tua anak B yang saya telah vaksin. Saya mohon maaf ya dokter. Saya tidak ada niat apapun. Saya murni hanya ingin membantu menjadi relawan untuk memberikan vaksin. Saya juga minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah diusahakan oleh kejadian. Saya akan mengikuti segala proses yang akan saya jalani ke depan. Saya mohon maaf. Habis itu saya vaksin 500 orang.